Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya yaitu Wahyuni Channel. Di siang hari ini lagi ngevlog ya, karena di Bali suasananya lagi sepi karena pas hari raya Nyepi orang Hindu mengadakan hari raya Nyepi di pas hari Minggu ya teman-teman. Nah, inilah suasananya. Sekarang saya mau ke jalanan dulu karena di Bali ini tidak boleh keluar. Saudara-saudari kita yang mengadakan hari raya Nyepi, inilah pas hari raya Nyepi teman-teman, pas hari Minggu. Nah, sekarang simak terus Wahyuni Channel ya, yaitu mau ke jalanan melihat suasananya gimana ya, seruannya karena pas hari raya Nyepi. Nah, suasananya sepi banget, hanya ada kendaraan yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu dah teman-teman, sepi banget, tidak orang satupun. Nah, takutnya nanti ada pecalang teman-teman. Nah, sekarang saya balik dulu ya. Inilah di Bali melaksanakan hari raya. Nah, sekarang saya balik dulu ke rumah ya. Nah, inilah teman-teman, di jalanan sepi banget karena pas hari Minggu suasananya di Bali hari raya Nyepi, jalannya sepi banget, satu orang pun tidak ada yang lewat. Ini saya keluar sambil ngeliat pecalang, takutnya ada pecalang ya. Kita juga harus menghargai agama Hindu merayakan hari raya Nyepi ya. Inilah suasana di siang hari, yaitu di Bali mengadakan hari raya Nyepi. Suasananya cukup panas, tapi sepi banget, tidak ada orang satupun ya. Nah, inilah keseruannya di Bali, sepi banget, satupun tidak ada yang keluar, takutnya ada pecalang ya. Ini pun saya keluar sambil ngeliat pecalang, takutnya. Ya gimana ya, pokoknya hargailah saudara kita yang agama Hindu. Pas panas banget. Nah, inilah teman-teman, mudah-mudahan tidak ada pecalang. Sekarang saya mau balik dulu ya ke rumah. Nah, ini teman-teman, saya mau balik ke rumah dulu, soalnya di jalan tadi kan sepi, takutnya ada pecalang. Sekarang saya mau ke rumah dulu, sedang menyiapkan makanan karena hari raya Nyepi di Bali tidak ada warung yang buka, semua ditutup, pasar-pasar juga ditutup semuanya. Nah, hari ini saya masak apa ya teman-teman, simak terus ya. Nah, ini teman-teman, masakan saya hari ini, saya bikin cemilan, yaitu ini teman-teman, ketela pohong sudah dikukus sebentar, saya tinggal goreng aja, ditambahi dengan tepung sajiku, dilumuri ya teman-teman, baru digoreng, pasti rasanya kriuk-kriuk teman-teman. Inilah cemilan saya hari ini, soalnya di luar tidak ada dagang, hari raya Nyepi tidak boleh keluar di Bali, kita harus bikin cemilan di rumah. Dan ini juga teman-teman, masakan saya, lihat ya. Ini teman-teman, masakan saya hari ini karena tidak boleh ke pasar. Ini tadi saya bikin tempe orek, itu kalau di sini dibilang tempe manis sama dengan tempe orek. Dan juga ini ada gorengan mie ditambahkan kul, ini pare digoreng sama sambal teman-teman, ini rasanya mantap. Nah, nasinya saya bikin nasi kuning teman-teman, ini nasi kuning tadi pagi sudah saya bikin, ini dikukus. Nah, setelah itu ini berisi santan sama serai ya, biar rasanya lebih mantap, ditambahkan dengan garam biar terasa. Nah, inilah di Bali hari raya Nyepi kita harus siapkan karena kita tidak boleh keluar. Saya bikin nasi kuning, ada sambal, ada pare, ada mie, mie goreng dan juga tempe orek. Nah, inilah teman-teman, bekal hari raya Nyepi di Bali, kita ada
boleh keluar, ya kita harus menghargai saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe-nya ya, like dan share, dan juga komennya di bawah Wahyuni Channel. Tapi video challenge-nya sudah ada, tinggal ngupload aja. Sekarang saya ngeplug dulu karena di Bali hari raya Nyepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.